Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bakhtiarifai pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang persamaan trigonometri yaitu tentang persamaan trigonometri bentuk sin x sama dengan a, cos x sama dengan a, dan tan x sama dengan a langsung saja kita simak penjelasannya seperti berikut ini ada kalanya kita menemui bentuk persamaan trigonometri misalkan sin x sama dengan setengah 2 cos 2 x sama dengan min akar 2 3 tan 3 x sama dengan akar 3 nah ini bagaimana bisa menyelesaikan persamaan ini nah persamaan ini perlu kita rubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri sederhana yaitu sin x sama dengan sin alfa cos x sama dengan cos alfa tan x sama dengan tan alfa masih ingat ya ini untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana kemarin seperti apa nah itu perlu kalian pahami betul nah perlu diingat juga bahwa beberapa nilai ya atau nilai sudut di berbagai kuadran yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 untuk di kuadran 1 semua nilai sinus kosinus tangan itu penilai positif kemudian di kuadran 2 nilai yang positif hanya sinus kemudian di kuadran 3 yang positif hanya, hanya tangan. Kemudian di kuadran 4 nilai yang positif adalah kosinus. Dan ingat juga sud nilai sudut istimewa untuk sin 0 derajat yaitu 0, cos 0 adalah 1, kemudian sin 30 adalah setengah, cos 30 adalah setengah ketiga, dan seterusnya. Nah, dua ini nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini. ya Contoh sederhana misalkan sin alfa sama dengan min setengah. Nah, nilai setengah, min setengah itu alfanya berapa? Nah, min setengah ya, kita ingat min setengah ini dia di kuadran berapa? Yang nilainya negatif untuk sin dia di kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Itu artinya bahwa sin alfa itu sama dengan 180 derajat lebih ya, karena kan setengah. Nah, setengah ini nilainya adalah setengah ini nilainya adalah berapa untuk sin? 30 derajat, maka di sini nanti 30 derajat, sin, alfa sama dengan sin, dia di kuadran 3 ya, misalkan kuadran 3 berarti 180 plus 30 derajat, kemudian di kuadran 4 juga sama, sin, alfa sama dengan sin 360 min 30 derajat. Nah, silakan pilih salah satu ya, pilih ini atau pilih ini, sehingga sin alfa sama dengan sin 210 derajat. Maka alfanya sudah ketemu 210 derajat. Nah, kita pilih salah satu ini saja. Misalkan seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah contohnya untuk persamaan sin X sama dengan A. Tentukan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. Sin 2x sama dengan min setengah untuk batas 0 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita tulis dulu ya, sin 2x sama dengan min setengah. Nah, minus setengah tadi kan nilainya adalah sin 210 derajat. Sin 2x sama dengan sin 210 derajat karena di sini adalah sudutnya derajat, kita di sini juga memakai sudut derajat. Kalau di sini nanti radian, kita di sini juga menggunakan radian. Masih ingat untuk sin x sama dengan sin a, sin alfa ya misalkan, maka ada dua penyelesaian x1 yaitu alfa plus k kali 360 derajat dan x2 180 min alfa plus k kali 360 derajat untuk sudut derajat. Kalau untuk radian, yaitu x1 sama dengan alfa plus k kali 2 pi. Dan untuk x2-nya adalah pi min alfa plus k kali 2 pi. Kita gitu. lanjutkan ya sehingga ada dua penyelesaian ya penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua yaitu 2x sama dengan 210 plus k kali 360 derajat yang kedua adalah 2x sama dengan 180 min alfa yaitu 210 derajat plus k kali 360 derajat Kemudian masing-masing ini kita bagi dua ya. X sama dengan 105 plus K kali 180 derajat. Untuk ya, untuk K sama dengan kita coba bisa dari min 1, bisa dari 0, atau yang lainnya. Yang penting bilangan bulat dan memenuhi batas ini ya. Untuk K sama dengan 0 dulu misalkan. Maka ketemu X sama dengan 105 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 180, oh 105 ditambah 180 sama dengan 285 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 105 ditambah 360 derajat. Sama dengan 465 derajat. Karena batasnya di sini sampai 360 berarti ini tidak memenuhi ya. Kemudian yang ini kita selesaikan dulu. 2x sama dengan 180 dikurangi 210 itu adalah minus 30 derajat plus k kali 360 derajat. Maka masing-masing kita bagi 2, x sama dengan min 15 derajat ditambah dengan k kali 180 derajat. Maka untuk ya k sama dengan 0, maka x sama dengan min 15 derajat. Di sini karena batasnya minimal 0 berarti ini tidak memenuhi. Kemudian k sama dengan 1 maka x nya sama dengan 180 dikurangi 15 yaitu 170 oh, 165 derajat. k sama dengan 2 maka x nya sama dengan 345 derajat sama dengan 3 dan seterusnya kalian coba sendiri ya apakah memenuhi atau tidak. Yang memenuhi coba ini ya, 1 2 3 4. Karena kan sin 2x ya, sin 2x itu kalau 2 x 2 kan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat, 165 derajat, 285 derajat dan 345 derajat. Nah, ini adalah bentuk sin x sama dengan a seperti ini. Selanjutnya adalah bentuk cos x sama dengan a. Cos 5x min 1 per pi sama dengan min setengah. Masih ingat? Untuk persamaan cos x sama dengan cos alfa maka ada dua penyelesaian ya. X1 sama dengan alpha plus k kali 360 derajat dan min alfa plus k kali 360 derajat untuk sudut derajat untuk radian x1 sama dengan alfa plus k kali 2 pi dan x2 sama dengan min alfa plus k kali 2 pi masih ingat ya ini perlu diingat kita coba untuk ini ya kita tulis dulu berarti cos 5x min 1 per 6p sama dengan min setengah. Nah, min setengah untuk cos itu, dia nilainya berapa? Cos berapa? Kita coba lihat di kuadran dulu. All sin tan cos. Nah, kalau nilainya negatif, dia di kuadran 2 dan kuadran 3. Itu artinya bahwa nanti cos alfa sama dengan min setengah itu berarti cos 180 min berapa ketemunya adalah min setengah nah cos setengah itu yang nilainya cos sama dengan setengah itu berapa cos berapa masih ingat bahwa kalau digambarkan di, dengan segitiga di sini adalah alfa di sini satu di sini di sini 30 di sini adalah akar tiga, di sini 2 di sini 60, di sini siku-siku. Berarti kalau setengah itu kan kos sami samping per miring, berarti sampingnya satu, miringnya 2. berarti sampingnya satu itu 60. Berarti kos setengah itu adalah 60, berarti tinggal ditulis 60. Maka ketemu kos 180 60, kos 120 derajat itu sama dengan min setengah. Kita ambil ini saja, 120. Nah, terlanjutkan berarti kos 5x min 1 per 6 pi Sama dengan Kalau di dalam derajat kan 120 Berarti kalau dalam radian Cos 2 per 3 pi gitu. Sama dengan min setengah Kita tuliskan Min setengah tadi berarti Cos 2 per 3 pi Kemudian Ada dua penelitian Penelitian pertama yaitu 5x min 1 per 6 pi sama dengan 2 3 P Kali K Plus ya Plus K kali 2 P Kita operasikan ya 5 X sama dengan 2 3 P ditambah 1 6 P Plus K kali 2 P Maka 5 X sama dengan 2 per 3 tambah 1 per 6 Berarti 4 per 6 tambah 1 Berarti 5 per 6 P K kali 2 P Masing-masing kita dapat 5, ketemu X sama dengan 1 per 6 pi ditambah dengan K kali 2 per 5 pi. Gitu. Nah, untuk K sama dengan berapa? Misalkan kita mulai dari 0 ya. Kalau minus 1 kan jelas nanti di sini minus karena ini dan ini dia ya kurang dari ya. Maka K sama dengan 0 dulu. Maka X ketemu 1 per 6. 6. Untuk k sama dengan 1 maka x sama dengan per napi x sama dengan berapa? 1 per 6 ditambah 2 per 5. 2 dikalikan silang saja. 6 kali 2, 12. 12 tambah 5 berarti 17 per 30 pi. Kemudian untuk k sama dengan 2, x sama dengan 2. 2 kali 2 berarti 4. 4 per 5 ditambah 1 per 6 4 kali 6 24 tambah 5 Berarti 29 per 30 pi nah, Untuk yang K sama 3 sudah pasti tidak memenuhi Karena kan melebihi dari pi Karena batasnya 0 kurang dari X kurang dari pi Tuh, Selanjutnya di sini ya di sini Berarti untuk penyelesaian yang kedua 5x 6 ingat tadi bahwa ada min di sini ya sama dengan min alpha atau min di situ alfanya adalah 2 per 3 pi 2 per 3 pi plus k kali 2 pi ya maka kita pastikan 5x sama dengan min 2 per 3 pi ditambah 1 per 6 pi plus k kali 2 pi maka 5X sama dengan min 2 per 3P tambah 1 per 6. Balikan 2 berarti min 4. Min 4 ditambah 1 berarti min 3 per 6P. Plus K kali 2P. Atau di sini adalah setengah ya. Maka masing-masing ruas -masing kita bagi 5. Sehingga X sama dengan setengah bagi 5. Min 1 per 10P plus K kali 2 per 5P. Selanjutnya untuk K sama dengan 0 pasti jelas tidak memenuhi karena minus untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan berarti 2 per 5 berarti kali 2 4 per 5 dikurangi 1 per 10 itu berarti 3 ya 4 dikurangi 1 kan 4 dikurangi 1 kan 3 per 10 pi untuk K sama dengan 2 maka nah, X sama dengan 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kurangi 1, 7 ya, 7 per 10P. Untuk K sama dengan 3, jelas tidak memenuhi ya, karena 3 kali 2, itu kan 6, 6 kali 2, 12 kurangi 1, 11, 11 bagi 10, lebih dari P ya. Nah, jelas simpulannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka HP-nya sama dengan...

Misalnya jelek nggak apa-apa ya yang penting bisa dibaca dan bisa dipahami semoga saja bisa dipahami selanjutnya untuk contoh tan ya misalkan 3 tan 5 x plus 2 per 3 pi sama dengan akar 3 dengan batas 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 2 pi ingat untuk tan x sama dengan tan alfa maka dia hanya punya satu penyelesaian yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat untuk sudut derajat untuk radian atau X sama dengan alfa plus K kali P ya. ingat untuk radian X sama dengan alfa plus K kali P contoh soalnya ini ya 3 tan 5 X plus 2 per 3 P sama dengan akar 3 pengambatan 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 P kita coba ya 3 tan 5x plus 2 per 3p sama dengan akar 3 maka kita bagi 3 semua ketemu tan 5x plus 2 per 3p sama dengan sepertiga akar 3 nah 1 per 3 akar 3 itu tan berapa ya, 1 per 3 tan 3 itu tan berapa? Kita coba lihat ya. Kita gambarkan. Kalau akar 3 itu berarti hmm, kita gunakan yang 1, 2, akar 3. Nah, di sini adalah 30. Di sini 60. Tan desa. Depan persamping. Berarti depannya 1. Sampingnya 3. Berarti 30. Ya, ketemu tan... 30 sama dengan sepertiga akar 3. Berarti di sini tan 30. Tan 5x plus 2 per 3p sama dengan tan 30 atau p per 6. Ya, atau tan p per 6 sama dengan sepertiga akar 3. Per 3. Tuh. Selanjutnya adalah ada satu penyelesaian ya ingat berarti 5x plus 2 per 3 P sama dengan P per 6 plus K kali P kita operasikan 5x sama dengan P per 6 dikurangi dikurangi 2 per 3 P ditambah dengan K kali P. Maka 5X sama dengan berapa? Kalikan 2, berarti 1 dikurangi 4, 3 per 6 P ya. Plus K kali P. Kemudian masing-masing ruas kita bagi 5, berarti di sini adalah X sama dengan min 3 per 6, itu adalah min setengah, min setengah dibagi 5 berarti min seper 10 pi plus K kali P per 5 atau ya boleh P per 5 kita coba ya untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan min 1 per 10 pi itu artinya bahwa batasnya kan minimal 0 di sini adalah minus berarti ini tidak memenuhi untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan pi per 5 atau kita rubah saja X sama dengan min 1 10 pi plus K kali 2 per 10 pi biar mudah ya Nah untuk 1 berarti min 1 per, 1 per 10 ditambah dengan 2 per 10 itu adalah 1 per 10 pi untuk k sama dengan 2 Maka x sama dengan 2, 2 4 kurangi 1 Itu adalah 3 ya 3 per 10 pi Kemudian untuk k sama dengan 3 Berarti 5 per x sama dengan 5 per 10 pi Untuk k sama dengan 4 Maka x sama dengan 7 per 10 pi Untuk K sama dengan 5 X sama dengan 9 per 10 pi ya Berarti ini pertambahannya adalah 2 per 10 pi ya nah, K sama dengan 6 K sama dengan 7 Berarti X sama dengan 11 per 10 pi Untuk K sama dengan 7 Berarti X sama dengan 13 per 10 pi Untuk Sini aja k sama dengan 7, e eh, k sama dengan 8 berarti x sama dengan 15 per 10 pi untuk k sama dengan 9 berarti x sama dengan 17 per 10 pi untuk k sama dengan 10 berarti x sama dengan 19 per 10 pi berarti ada 10 ya ada 10 penyelesaian satu ada 10 anggota himpunan E. Berarti ada 10 yang memenuhi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maka HP-nya kita tulis sama dengan tadi dari 1/10 pi kemudian 3/10 pi kemudian 5/10 pi kemudian 7 per 10 pi, kemudian 9 per 10 pi, 11 per 10 pi, 13, 13 per 10 pi, ya. kemudian 15 per 10 pi, 17 per 10 pi, kemudian 19 per 10 pi. Nah, ini adalah hipotenusa penyelesaian dari tan x sama dengan tan x sama dengan a dari soal ini. Nah, itu adalah penjelasan untuk bentuk tan x sama dengan a kemudian sin x sama dengan a cos x sama dengan a. Silahkan kalian coba untuk latihan soal ada tiga soal silahkan pilih salah satu saja boleh ya atau boleh dicoba semuanya. Demikian penjelasan tentang bentuk persamaan trigonometri bentuk sin x sama dengan a cos x sama dengan a dan tan x sama dengan a. Jika ada pertanyaan atau kesulitan, silakan menghubungi saya. Bisa juga kalian bisa melihat di website saya tentang materi ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.